berjumpa lagi dengan saya Tengku dari Medan. Hari ini saya mau masak puyung hai tempe. Ya, adapun bahan-bahan yang udah saya siapkan yaitu dua ini secukupnya tempe yang sudah saya goreng dan saya tumbuk seperti ini ya, Bunda. Ini secukupnya aja, Bunda. Bunda kalau mau buatnya banyak dibanyakin, kalau mau buatnya sedikit disikitin. Nah, kemudian ini ada kol. Nah, ini ada sedikit ayam. Ayam secukupnya juga, Bunda ya. Nah, ini bawang bombay yang sudah saya rampe halus. Ini daun sop bawang pre yang sudah saya rampe juga. Sedikit secukupnya juga cabai kecil. Ini satu batang wortel yang panjang itu ya, Bunda. Inilah dia jadinya segini. Nah, ini 3 sendok makan tepung roti, gula secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, merica secukupnya. Nah, ini penyedap rasa secukupnya. Kemudian ini untuk sausnya ya, Bunda ya. Ini sausnya ada saus yang saya sudah buat sendiri. Nah, ini ada 1 batang serai, 1 buah bawang bombay, kemudian daun salam. Nah, telur 5 butir, Bunda. Nah, sekarang saya mau masukkan ini dulu ya, Bunda. Tempenya saya masukkan, ini yang udah saya tumbuk, saya masukkan, Bunda. Nah, sekarang ini saya masukkan, Bunda, wortelnya. Wortel saya masukkan. Kemudian saya masukkan kol, Bunda. Kalau mau dibanyakin kolnya silahkan, Bunda. Kalau mau disikitin juga, dikurangi juga silahkan ya, Bunda. Nah, ini ayam yang sudah kita oseng-oseng sedikit tanpa minyak ya, Bunda. Dicecah-cecah tanpa minyak, dioseng-oseng tanpa minyak, Bunda. Nih. Nah, kemudian ini bawang bombay 1 buah. Bawang bombay yang sudah saya potong kecil-kecil, Bunda. Kemudian ini bawang pre daun sop ya, Bunda. Bawang pre daun sop. Ini ya, Bunda. Nah, ini sekarang kita masukkan ya, Bunda, telur. Telur kita masukkan kemari, Bunda. Nah, ini saya masukkan, Bunda ya, telurnya ya, Bunda. Ini saya masukkan, Bunda, telurnya. Mau banyak silahkan, mau sedikit silahkan ya, Bunda. Nah, ini tergantung selera Bunda-bunda ya, Bunda. Nah, ini Bunda. Nah, sekarang kita masukkan gula secukupnya, Bunda. Ini lada secukupnya. Kemudian ini kaldu penyedap rasa dan garam, sedikit garam ya, Bunda. Kita masukkan ya, Bunda. Nah, ini kita masukkan, Bunda. Sekarang kita aduk ya, Bunda. Supaya ada pedas-pedasnya, kita kasih cabai sedikit ya, Bunda, ini ya. Jadi karena tempe itu dia konotasinya kan kena ke cabai gitu. Wow, mantap, Bunda. Jadi kita kasih sedikit saja ya, Bunda. Nah, ini kita aduk. Mau pedas silahkan, enggak juga silahkan ya, Bunda. Nah, ini kita aduk. Aduk rata. Nah, bisa kita tambahin lagi nih, Bunda, karena ini banyak. Nah, kita bikin porsi banyak nih, Bunda. Jadi kita tambahin lagi ya, Bunda. Nah, apa telurnya satu butir lagi. Ini Bunda ya. Jadi ini bisa bikin, ini bisa banyak jadinya, Bunda. Tinggal tergantung Bunda-bunda mau versi yang bagaimana ya. Mau yang jumbo, yang sedang, yang kecil, silahkan Bunda. Tinggal kita menguranginya, bahan-bahannya aja ya, Bunda. Nah, ini sudah kita aduk rata, Bunda. Nah, inilah dia jadinya, Bunda ya. Nah, seperti
kita masukin dulu. Kita tunggu ya Bunda. Bunda kita tunggu. Sambil itu menunggu itu kita tumis sausnya ya Bunda. Ini kita tumis sausnya nih. Kalaupun dia pecah Bunda enggak apa-apa Bunda, karena nanti dia akan kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita siram Bunda. Ini Bunda, kita masukkan ya Bunda sausnya. Sausnya tadi 5 sendok makan ya Bunda. Kalau sekiranya kurang, Bunda boleh tambah lagi ya Bunda. Karena dia perlu saus banyak. Kasih kecap 2 sendok aja ya Bunda. Ini saya masukkan Bunda ya. Kaldu, Bunda rasa. Dan merica ya Bunda, bubuk merica. Bunda, kita sudah rasain. Bunganya ini kita kasih sedikit ya Bunda. Ini kita lihat dulu Bunda. Kita kasih sedikit, ini sudah matang Bunda. Kita taruh gini ya Bunda, kita bikin gini agar dia enak mengangkatnya Bunda. Ini
Seperti ini Bunda. Ini pun bumbunya sudah tinggal kita cicipin aja nih Bunda. Kita siram. Sausnya kita siram ya Bunda. Nah, ini Bunda. Ini sudah kita siram Bunda sausnya. Nah. Puyung Hai tempe. Jadi tempe saus Puyung Hai. Nah inilah Bunda. Nah bila Bunda ingin tahu resepnya silahkan klik channel saya dan tonton sampai habis, jangan di skip ya Bunda. Share dan like deh Bunda. Nah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam.